Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih banyak buat kalian semua para cewek cowok yang sudah setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian yang berzodiak Cancer di tanggal 18 Februari 2022. Seperti apa gambarannya kita? Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Kita lihat bersama. Ini digambarkan ada Five of Wands, yaitu ada 5 tongkat. Ini menggambarkan bahwasanya di hari ini kelihatannya akan ada banyak persaingan. Sebaiknya kamu hati-hati, entah itu dalam pekerjaan kamu atau usaha bisnis kamu atau mungkin masalah asmara kamu. Intinya hati-hati saja. Lebih baik hati-hati dan waspada daripada menyesal di belakangnya. Ini untuk kamu yang punya usaha bisnis, gambarkan ada Page of Swords. Hari ini jika kamu mau memperbaiki cara promosimu, kelihatannya usaha bisnis kamu hari ini bisa bangkit lagi, lancar lagi. Selanjutnya untuk kalian yang single, ini digambarkan ada The Hierophant. Nah, asalkan kamu bisa memantaskan diri, bisa bijaksana, kamu bisa perhatian, penuh kasih sayang, dan kamu juga mendekati dengan cara yang baik, maka kelihatannya dalam waktu dekat dia akan segera menerima cinta kamu. Walaupun dia mungkin hari ini lagi dikejar-kejar banyak orang, nah, yang ingin jadi pacarnya, tapi suatu saat kamulah yang akan terpilih jika kamu jadi orang baik menurut dia. Selanjutnya untuk kalian yang couple, ini digambarkan ada The High Price. Nah, begitu pula untuk kamu yang couple, kamu harus jadi orang baik, kamu harus jadi orang yang bijak, jadi orang yang bisa mengayomi dia, melindungi dia. Kamu juga harus bisa memantaskan diri untuk dia. Nah, kamu harus perhatian, penuh kasih sayang, dan kamu juga harus punya prinsip masa depan. Kalau kamu bisa seperti itu, maka pacarmu akan setia selalu. Dan akhirnya hubungan asmara kalian akan awet ke depannya, langkah ke depannya, sampai kalian lamaran, menikah, dan bahagia bersamanya. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568.